Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kaedah rawatan refleksologi spiritual Islam sebenarnya telah pun digunakan sejak 1994 lagi, berarti sudah 30 tahun yang lepas. Tetapi masih ramai masyarakat Islam di Malaysia yang tidak dapat mengenali kaedah rawatan Islam refleksologi spiritual Islam ni atau RSI ini. Jadi pada malam ni saya nak ceritakan ringkasan sejarah RSI ini daripada mula sehinggalah dapat dibangunkan seperti yang ada sekarang. Pada awal tahun 90-an, saya sangat tertarik hati dengan perkembangan dan pertumbuhan rawatan tradisional Islam di Malaysia. Ketika itu saya dapati pusat-pusat rawatan Islam tumbuh di mana-mana. Tapi saya dapati ada juga pusat-pusat rawatan Islam itu yang terlibat dengan amalan-amalan perubatan yang salah. Kerana apa yang mereka dakwa perubatan Islam itu ada mengandungi unsur-unsur yang menyalahi akidah dan syariah. Tapi mereka tidak sedar sebahagian kaedah-kaedah perbomohan, perbawangan, perdukunan masih digunakan. Begitu juga telekan dan sebahagian daripada unsur-unsur sihir juga masih terdapat. Kerana itulah maka saya rasa sangat terpanggil dan berkewajipan untuk tampil memperkenalkan satu kaedah rawatan Islam yang bersih daripada unsur-unsur sihir, bersih daripada unsur-unsur yang menyalahi akidah dan syariah. Hasil daripada tinjauan saya melalui bacaan hadis-hadis, melalui buku-buku yang berkaitan dengan rawatan atau perubatan Islam seperti buku-buku Tibbun Nabawi, saya dapati banyak kaedah-kaedah yang digunakan oleh Rasulullah yang belum diteroka oleh para ulama. Antara kaedah Rasulullah yang belum diteroka oleh para ulama ialah kaedah merotan. Saya dapati hukuman merotan penjenayah yang tertentu bukan semata-mata untuk menghukum. Tapi saya dapati ada unsur-unsur yang boleh kita anggap sebagai unsur-unsur pengubatan. Dari situlah saya tertarik hati untuk cuba menyelidik dan membangunkan kaedah tersebut. Kebetulan bila saya pergi ke Libya pada tahun 1993 kerana menghadiri Kongres Tasawuf dan Tarekat seluruh dunia, dihadiri oleh 56 negara, wakil daripada 56 negara termasuklah dari negara-negara yang bukan Islam. Di sana saya dapat melihat seorang sufi merawat seorang pesakit dengan cara merotan. Dari situlah saya dapat idea, dapat pemikiran bahawa kaedah merawat pesakit apa juga jenis penyakit dengan merotan memang boleh dibangunkan. Mulai 1994, saya cuba membangunkan rawatan dengan menggunakan pukulan, tepukan tekanan. Saya gunakan apa-apa juga kayu, ranting. Kedua, gunakan tepukan. Dan ketiga, gunakan tekanan. Saya dapati berbagai penyakit lebih cepat sembuh, lebih cepat dapat diatasi dan dapat lebih cepat membongkar resi-resi penyakit. Misalnya, pada permulaan saya menggunakan kaedah tersebut, ada pesakit yang mengadu kena sihir. Apabila saya tepuk di atas bahu sebelah kiri, pesakit tersebut segera tak sedar diri, lalu saya pegang dan picit kuat-kuat urat bahu sebelah kiri. Jin yang ada dalam pesakit tersebut dapat bercakap, mengeluarkan, mendedahkan berbagai rahsia sihir yang telah dikenakan oleh pesakit tersebut. Itulah di antara permulaan yang memerajakkan saya. Lalu daripada situ, saya gunakanlah tepukan, tekanan dan akhirnya saya gunakan juga pukulan, iaitu dengan menggunakan apa juga objek seperti pembaris, hanger,
penyangkut baju dan sebagainya. Lalu tidak berapa lama kemudian saya gunakan apa juga ranting kayu yang ada sekeliling rumah, terutamanya ranting pokok nangka, kayu senduduk dan sebagainya. Dalam masa beberapa bulan, saya dah dapat meyakinkan diri bahawa kaedah memukul itu adalah lebih cepat, lebih baik berbanding dengan rukiah. Dan daripada situlah saya dapat idea juga, saya gabungkan, kombinasikan rukiah dengan pukulan. Kebetulan pula saya memang belajar tarekat Naqsabandi sejak tahun 80 dan saya telah pun bawa suluk sejak tahun 94. Kerana itu saya kombinasikan juga dengan zikir, dengan muraqabah. Zikir dan muraqabah dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Quran, doa-doa dengan pukulan, saya dapati ini lebih memberi kesan daripada kita melakukan ruqyah pada seseorang pesakit. Daripada situlah maka dalam masa yang sekejap saja, kaedah ini sudah mula dikenali oleh orang ramai dan orang ramai lebih tertarik hati. Apa yang menarik hati perhatian mereka ialah apabila saya obat dengan cara pukulan, pesakit yang datang itu dapati penyakit mereka hilang serta-merta. Mana yang kena sihir, hilang serta-merta. Sakit-sakit anggota, sakit artritis dan sebagainya, sakit perut, sakit pinggang, hilang serta-merta. Inilah yang mengkagumkan mereka. Lalu akhirnya saya terpaksalah membuka satu pusat rawatan yang khas, di mana saya menyewa sebuah bangunan yang besar, dan akhirnya bangunan ini dengan tanahnya saya telah beli dan saya dah bangunkan satu bangunan yang baru. Jadi secara kasarnya kaedah RSN ini sudah kita gunakan selama 30 tahun. Apa yang sangat penting ialah kaedah RSN ini telah dibangunkan melalui dua agensi. Pertama, melalui MAIS, Majlis Agama Islam Selangor, sejak tahun 2011, kaedah rawatan saya telah dipilih untuk dibangunkan dalam satu modul rawatan yang bakal digunakan untuk mengatasi orang-orang yang murtad, orang-orang Islam yang menghadapi kecelaruan agama dan fikiran keagamaan, yaitu satu modul yang dinamakan modul istitabah. Modul istitabah ini telah dibangunkan oleh satu jawatan kuasa yang mengandungi empat bahagian. Pertama, bahagian kaunseling. Kedua, bahagian rawatan Islam. Ketiga, bahagian pembangunan ilmu. Dan yang keempatnya, bahagian sokongan. Maksud bahagian sokongan ini, bahagian sokongan pesakit-pesakit yang telah dirawat, yang telah sembuh, yang memerlukan bantuan keuangan, pekerjaan, maka mereka ini akan ditolong untuk mendapatkan pekerjaan dan bantuan. Akhirnya pada akhir tahun 2015, buku istitabah telah dapat diterbitkan oleh MAIS. Dan kaedah RSI ini telah dipilih sebagai modul rawatan Islam di dalam buku tersebut.
Ini berarti kaedah RSN ini telah dapat diakui oleh pihak yang berkuasa agama di Selangor, terutamanya MAIS, dan satu-satunya rawatan Islam yang telah dibangun oleh pihak yang berkuasa agama ialah kaedah RSI. Walaupun sebelum ini berbagai kaedah lain, berbagai pusat rawatan lain sudah pun terkenal. Tak perlulah saya sebut kaedah-kaedah itu, pusat-pusat rawatan tersebut. Tuan-tuan tentulah masih ingat pusat-pusat rawatan yang sudah terkenal. Tapi entah bagaimana, kaedah rawatan RSI ini yang dipilih oleh MAIS untuk dibangunkan. Dan akhirnya itulah salah satu kejayaan kaedah RSI ini telah dinobatkan oleh MAIS, dimasukkan dalam modul istitabah. Dan modul istitabah ini bukan hanya digunakan oleh pihak yang berkuasa agama Selangor saja, tapi digunakan di mana-mana negeri. Banyak negeri-negeri lain, jabatan-jabatan agama lain yang telah tertarik hati menggunakan kaedah yang terdapat dalam modul istitabah. Termasuklah Sabah dan Sarawak. Pejabat Agama Sabah dan Sarawak telah pun memanggil beberapa pegawai MAIS untuk menerangkan modul istiabah di sana. Selain daripada itu, jabatan-jabatan agama lain menghadapi kesukaran untuk membangunkan satu modul seperti modul istiabah yang dikeluarkan oleh MAIS. Kerana memakan belanja yang besar, memerlukan kepakaran yang banyak, yang ramai. Semua bidang, keempat-empat bidang seperti yang saya sebutkan tadi. Modul istiabah ini pun mengambil masa kira-kira hampir 5 tahun daripada tahun 2011 sampai akhir tahun 2015 barulah siap dapat diterbitkan. Karena itu, membangunkan satu modul seperti modul istitabah memang sangat sukar, utamanya untuk usaha mengumpulkan kepakaran. Memang sukar. Katalah kepakaran di bidang kaunseling, memang susah. Kerana bukan cukup seorang dua, membukan ada ramai pakar-pakar kaunseling. Kaedah RSI ini juga sudah dibangunkan. Sudah saya bangunkan dengan lebih baik lagi, iaitu saya buat kajian menerusi tesis di peringkat PhD di Universiti Islam Pahang. Dan kajian itu mengambil masa 5 tahun. Saya mendaftar diri pada tahun 2015, akhir 2015, dan saya dianugerahkan ijazah PhD oleh Universiti Malaysia Pahang pada tahun 2022. Lebih kurang 5 tahun kemudian barulah dapat. Jadi kerana itu, maka hasil tesis saya dan buku istitabah itu adalah merupakan dua hasil kajian tulisan berkenaan dengan kaedah
rawatan RSI. Saya pikir di Malaysia ini tidak ada kaedah rawatan Islam lain yang dapat dibangunkan seperti kaedah RSI yang tersebut. Karena itu dengan sendirinya kaedah RSI ini dapat dipertanggungjawabkan. Dan tentunya mudah diakui kebenarannya oleh mana-mana pihak. Hasil tesis saya dekat Universiti Islam Pahang itu sekarang ini sedang ditulis semula untuk disesuaikan sebagai bacaan umum. Sedang diubah daripada sebuah tesis yang melibatkan banyak aspek-aspek teknikal, akan diubah untuk disesuaikan sebagai bacaan umum yang mudah dibaca dan dipahami oleh orang ramai. InsyaAllah dalam masa setahun akan datang, buku tersebut akan dapat diterbitkan. Bagaimanapun untuk sementara, kita telah usahakan untuk menulis semula secara ringkas bahagian-bahagian yang penting untuk kegunaan perawat-perawat yang bertugas di Manara dan di mana-mana pusat rawatan Islam Manara di Malaysia. Itulah saja yang saya boleh terangkan kemajuan kaedah rawatan RSI dari segi kemajuan ilmu dan penyidikannya. Wallahu a'lam.